Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah puasa yang telah Allah tetapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sejak tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Teruntuk kita semua, mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkah. Mari kita berlomba-lomba dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkesan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Huda, semangat dalam menjalankan ibadah puasa, semangat juga dalam mengajinya, semangat juga dalam belajarnya. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya kepada anak-anak SDIT Al-Huda, tetap semangat dalam berpuasa, dalam beribadah. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk berbuat kebaikan. Hanya ini pesan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak SDIT dalam menjalankan ibadah puasa. Dan semoga apa yang kita lakukan pada waktu bulan puasa ini, khataman Al-Quran dan lain-lain sebagainya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menuju jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga ibadah puasa tahun ini menjadi ladang berkah, juga menjadi ladang pahala. Teruntuk putra-putriku tercinta, siswa-siswi SDIT Al-Huda, semangat terus menjalankan ibadah puasanya. Semoga diberikan kelancaran dan juga diberikan kesehatan terutama, agar ibadah-ibadah lainnya juga tetap terlaksana, semisal belajar, tadarus, ngaji, dan sebagainya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam menjalankan ibadah puasa untuk seluruh siswa-siswi SDIT Al-Huda dan juga para ustaz dan ustazah. Semoga kegiatan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di SDIT Al-Huda Bawean, semangat dalam menjalankan ibadah puasanya serta menghafal Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua siswa-siswi SDIT Al-Huda diberi kesempatan baik jasmani maupun rohani, tentunya di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.